Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat tani keren semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, kembali lagi di channel Tani Keren. Kegiatan saya kali ini, saya akan melakukan pemupukan pada tanaman labu siam saya. Karena kebetulan tanaman labu siam saya ini sudah berumur 1 tahunan. Jadi kelihatan sudah tua, sudah tidak sebagus mudanya. Kurang perawatan, kurang makanan, kurang asupan. Nah, hari ini saya akan berikan tanaman labu siam makanan, asupan dari pupuk, baik itu pupuk organik, pupuk kandang, ataupun pupuk kimia. Nah, untuk pupuk organik atau pupuk kandangnya sebenarnya sudah ada, cuman belum saya aplikasikan. Mungkin besok atau nanti sore atau kapan. Nah, hari ini yang saya bawa itu adalah pupuk kimia, pupuk subsidi Ponska. Nah, ini dia. Ini akan saya aplikasikan pada tanaman labu siam. Kenapa saya pilih pupuk subsidi? Pertama, dia murah. Nah, petani itu carinya yang murah, bagus. Nah, seperti itu. Pinginnya, harapannya seperti itu. Nah, ini murah. Kalau bagusnya ya samalah, dianggap sama. Terus kemudian ini tanamannya labu siam itu tanaman receh. Artinya dia tanaman yang tidak membutuhkan banyak perawatan. Dia tanaman yang sedang atau mudah bahkan perawatannya. Jadi saya cukup menggunakan pupuk subsidi. Nah, cara aplikasi pupuknya ini cukup ditaburkan saja di sekitaran tanaman. Jangan pas di tanamannya. Saya tidak akan menabur pupuknya di sini karena takut ini malah busuk, nggak kuat kena pupuk, pupuk kimia. Tapi akan saya taburkan di 1 meter sekitar tanaman labu siamnya. Jadi cukup jauh, sekitar 1 meter di sini. Nah, seperti itu. Karena juga akarnya ini sudah menjalar kemana-mana, baik itu ditabur di sini, di sana, semuanya sama saja karena akarnya sudah menjalar kemana-mana. Jadi pasti akan masuk ke tanamannya. Terus untuk dosisnya, pupuk yang akan saya gunakan ini nanti secukupnya saja, dikira cukup atau mungkin agak lebih banyak juga enggak masalah. Kalau dosis yang penting cukup, yang penting ya dikira kenyang. Kalau sama orang makan itu dikira kenyang, seperti itu aja. Oke, langsung sekarang saya akan mulai tabur. Saya akan buka dulu terus tabur pupuknya.